tonight to be a night where he can silence the skeptics and prove to be the future. Oh, red in there. Good defense. Knee right to the face. Sifate. Wesi, wesi. Besi ya besi. Ilang ono dosa kang bos kelakon. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wassirrisari fi sa'iril asma'i wassifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya sayyid taqulaini. Ya sayyid taqulaini. Halo sobat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Netizen Indonesia memang luar biasa kreativitasnya. Setiap berita-berita viral pasti akan memunculkan kreativitas-kreativitas dari netizen yang gak kaleng-kaleng. Indonesia adalah orang-orang kreatif, tapi sayang terkadang kreativitas orang-orang Indonesia belum menemukan tempatnya yang pas sehingga kreativitas itu masih sering diungkap hanya di media sosial. Seperti kali ini, pertarungan pesulap merah Marcel Radival dengan Jindan, dukun yang menantang Marcel Radival untuk adu tembak. Salah satu pengguna media sosial TikTok membikin animasi bagaimana pertemuan mereka ditunggu-tunggu, baik itu Jindan maupun Marcel Radival. Kita lihat di sini animasinya cukup bagus. Sementara Jindan banyak gaya, Marcel Radival santai saja menuju ke ring. Marcel Radival dengan baju kebesarannya merah dan rambut merah nampak gagah tanpa banyak gaya. Sedangkan Jindan terus beratraksi. Tetapi kali ini Jindan pakai kopiah putih guys, dengan bajunya hitam seperti biasa yang dia pakai tampil di podcast. Pesulap merah digambarkan sangat percaya diri untuk memasuki ring MMA atau gulat bebas. Dia hanya melihat penonton-penonton dan yang banyak menyorakinya. Sorot matanya tajam melihat ke sekeliling. Sementara Jindan dengan gayanya, dengan baju istilah katanya. Istilah kata adalah yang dipopulerkan oleh Jindan. Dia nampak memperagakan kebolehannya. Ya, begitulah Jindan memperagakan kebolehannya menantang Marcel Radival. Dia busungkan dada untuk melihat penonton dan dia tatap seluruh penonton yang ada di sekitar ring itu dan dia siap untuk menjatuhkan Marcel Radival. Sementara di ring tinju, memang akhirnya Jindan dibikin bulan-bulanan oleh Marcel. Nah, inilah tendangan geledek yang mengarah ke
ke muka dari Jindan. Tapi sayang ini memang tidak bisa disaksikan, langsung saksikan di TikToknya saja, karena ini termasuk sensitif, tidak diperbolehkan oleh YouTube memuat konten-konten sensitif seperti ini. Dan itu terlihat dipukuli si Jindan oleh Marcel Radival, dibuat bertekuk lutut oleh Marcel Radival dan diinjak guys. Dan intinya dalam pertarungan ini si Jindan kalah telak, kena pukul kepala, kena pukul dada, kena tendang kakinya sampai roboh. Intinya dia tidak bertekuk lutut sama sekali, tidak membalas, dan hanya menjadi bulan-bulanan dari Marcel Radival. Dan bahkan sampai terakhir Marcel naik ke ring dan nah kita lihat Chess ya bagian bawah guys, lihat bagian bawah biar tidak kena klaim di YouTube. Nah itu sampai terjatuh di bawah, masih belum puas si Marcel naik ke ring. Ya Marcel naik ke ring, ambil posisi, ambil aba-aba, penonton bersorak, dan Marcel terjun guys kepada si Jindan. Wow keren, tieng 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 sampai bergetar ringnya. Melihat itu kita lihat kakinya sampai ke atas guys si Jindan. Nah begitulah, sayangnya langsung saja ya lihat di akun TikToknya. Dan akhirnya Jindan pun menang saat wasit mengatakan dan mengakhiri permainan. Ilang ono dosau kang bos kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuriddati wa sirrisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sobihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya sayhattakulaini, ya sayhattakulaini.